That's the sound is so, but that's okay. All right. So the recording process is started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So this is our seventh meeting about claim, especially for the class of intermediate reading skill. We will have the third group to present their presentation about the claim of the article that we have read before. Nah, kita akan mengundang grup kelompok ketiga yang akan mempresentasikan tentang claim. Kelompok ketiga ini, nama mereka adalah Putri Indah Sari, kemudian Rahmat Hidayat, dan Hengki Wiranto. Please tell me yang akan mendisplay atau presentasikan filenya siapa ini? Hengki atau Rahmat atau Putri? Silakan. Putri, mana Putri? Okay. Ya, coba silakan di display filenya, boleh? Gimana Putri, apakah bisa di display filenya? Gak bisa, Mister. Gak bisa. Mister, suaranya tak dengar, Mister. Ah, okay, sorry. Minggu kemarin kemana liburan? Di rumah aja atau just stay going somewhere? Di rumah aja, Mister. Just at home. Oh, di rumah aja. Apa nggak membosankan di rumah? Membosankan. Enak di rumah. Oh, ya, enak di rumah ya. Cuman kalau nanti lama-lama kalau terlalu enjoy di rumah nanti ada yang kurang nanti. Kalau saya lebih suka keluar, suka jalan-jalan. Tapi mau jalan-jalan gimana? Suasana seperti ini. Ini saya simpan dulu ini. Saya sebentar ya yang mau join. Saya simpan dulu ini. Oke, ini tadi ada chat ya? Oh, enggak. Sedang di-download. Kemudian PowerPoint claim kelompok 3. Ini tadi sekilas saya lihat di HP bagus filenya. Cuman Hengki mana nih orangnya? I don't see Hengki yet. Hengki Wiranto dari awal juga enggak ini ya, enggak pernah saya lihat. Yang ada itu cuman wajah-wajahnya Teddy, Rahul, kemudian Rahmat Hidayat, lalu satu lagi tadi yang pakai ini, pakai headset. Siapa itu namanya? Itu kekurangannya kalau online ini. Saya kalau face-to-face lebih enak mengajarnya di hafal. Si Albert Afandi, habis itu
Teddy, Ega, Ega Pamula Mukti, Karoli Winda. Ya Hengki, Hengki ini memang dari awal jarang hadir ya? Iya, ya. Mister, emang jarang. Ya, Mister. Oke, okay, oke, okay, baik. Kalau misalnya you hadir aja perkuliahan, terus ikut UTS, ikut UAS, ya insya Allah nilai B di bawah sudah dapat. Tapi kalau misalnya nggak hadir, nggak ada kabar, kemudian nanti tiba-tiba di akhir semester nilainya keluar, dapat surprise, lalu nanya ke saya, kok nilai saya begini? Ya berarti kan saya nggak tahu nilainya kenapa. Jadi, so, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. That's the principle. Ini saya lagi buka file PowerPoint-nya. Insya Allah mudah-mudahan bisa di-display di Google Meet. Ini sepertinya sedang berproses. Oke. Okay. Dibuka. Ini mengerjakannya ada tim, Putri? Ada, Mister. Ada, oke. Okay. Good, good. Oke, okay, still loading. Microsoft PowerPoint-nya masih loading. Semester ini kalian belajar apa saja selain reading? Listening, kewarganegaraan. Grammar. Oh, grammar belajar. Kalau ini sudah belajar pronunciation. Belum. Ada ya? Nggak ada ya? Oh. Pronunciation. Pronunciation itu penting loh pelajarannya. Karena kita bisa belajar. Oke, ini sudah bisa saya buka ini. Karena pronunciation itu pelajarannya tentang bagaimana mengucapkan kosakata. Oke. So, right, ini saya coba share ke grup kita, presentasikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa. Oke. Okay. Coba sekali lagi, we try. Aneh ya, kenapa nggak bisa ini? It's really weird. Video dan animasi. Kalau yang lain udah pernah coba nggak ininya? Sebentar. Ini kita coba lagi buka. Soalnya kalau mata kuliah pronunciation itu penting untuk Bang Ahmad Rizal untuk mengenal apa namanya pengucapan kata dalam bahasa Inggris. Proses. Mudah-mudahan bisa ya. It takes two to tango. Sebentar. Ah, okay. Sip. Share. Okay, apakah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Mister. Sudah, ya? Oh, sudah, Mister. Okay. Oke, berarti kalau sudah kita lihat di sini. Oke, okay. Layarnya ukurannya jelas ya? Jelas, Mister. Oke, okay. Jadi saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya tentang klaim Putri Indah Sari, Rahmat Hidayat, dan Hengki Wiranto. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan materi lain dengan anggota saya sendiri Putri Indasari, yang kedua Rahmat Hidayat, dan yang ketiga Hengki Wiranto. Baiklah, saya akan membacakan paragraf yang pertama, yaitu literary works as objects of literature have novel, poetry, and short stories as forms of literary works. The novel provides a great advantage to teaching and learning English. Many great novels that can be used in teaching English literature. A novel can present cultures of the world, such as how people perceive the notion of fiction and non-fiction. Hajizadeh pointed out that the teaching of novels can also serve as a tool to familiar students with the diversity of cultural presentation. The way culture is represented in novels or short stories is largely connected to how the novel authors pick up their words and how any reader understood what the words mean conceptually. We may decide to say that a novel is useful to teach literature in any given language, English or Bahasa Indonesia. According to Hajizadeh, we can use 12 ways to teach novels in English in English language learning. The first why is create a literature classroom what enhance learning meaningfully with a friendly framework of attitude and value. One particular novel might express similar message implicitly and explicitly to a particular audience, or it can express multiple message to the readers depending on where it was read and how it is interpreted. All forms of written works, including literary works, should have an obvious meaning delivered so that the message can be understood well. The next way to teach the novel is create and send a clear message about literature in target language. Before reading an English literary text, should an Indonesian EFL student understand English cultures without traveling to English speaking countries in the world? Baik, yang merupakan kalimat klaimnya yaitu yang pertama, many great novels that can be used in teaching English literature. Menurut saya, itu merupakan kalimat klaim karena belum tahu seberapa banyak novel yang bisa untuk pembelajaran bahasa Inggris dan belum ada contoh yang dia berikan secara rinci. Yang kedua, we may decide to say that a novel is useful to teach literature in any given language, English, or Bahasa Indonesia. Karena di situ terdapat kata may atau yang artinya dalam bahasa Indonesia itu mungkin. Dan yang ketiga, one particular novel might express similar message implicitly or explicitly to a particular audience, or it can express multiple message to the readers depending on where it was read and how it is interpreted. Yaitu ada juga kata may yang artinya mungkin. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Rahmat Hidayat. Baiklah, saya akan mencoba memecahkan paragraf yang kedua. A true story of a social figure and be made into an interesting novel. Furthermore, teaching novels can be done by famous novels that have gained importance and let your students know how and why. Fiction as a form of a narrative text is very much different from an autobiography than is written
by using other names for characters in it. Despite the students will read novels in their literature classroom, they have the right to know the reasons why novels of suits and suits exist in their classroom to be read and studied. The students see the story structure and themes of different novels in the course material they are learning is another way to teach novels. In other words, equipping students to know the prime of learning material before the learning process starts within a semester is beneficial for the students. Menurut saya, kalimat klaim di sini ada pada feature and can be made into an interesting novel, yaitu seorang tokoh sosial yang bisa dibuat menjadi sebuah novel yang menarik. Karena banyak sekali tokoh yang bisa dijadikan novel, ada banyak sekali tokoh seseorang yang bisa dijadikan cerita novel yang menarik. Sekian, Mister. Okay, thank you, Rahmat Hidayat. Putri juga sudah menjelaskan tadi kenapa kalimat-kalimat tersebut disebut sebagai kalimat claim. Rahmat juga sudah membaca. Tapi antara Putri dan Rahmat tadi ada beberapa kosakata yang pronunciation-nya agak sedikit kurang pas, tapi nanti akan saya berikan bunyi atau apa ya, bukan bunyi, pengucapan katanya yang benar. Karena kalau grammar itu perlu di dalam writing, tapi kalau dalam speaking yang perlu adalah pengucapan kata yang jelas. Ya, jadi sembari kita belajar reading, sembari kita belajar claim, I also will give you some examples of how to pronounce the words that you might just heard, yang baru saja dengar. Alright, now we welcome Hengki. Hengki, silakan Hengki. Hengki Wiranto, are you there? Apakah kamu di sana, Hengki? I think Hengki, there is no Mister. Oh, so he doesn't come. Okay. Alright, so if Hengki doesn't come to our online class for today, then I will read this part. Tapi nanti akan saya mulai dari bagian Putri dulu dari awal ya. Ada beberapa kosakata tadi. Pertama kita lihat dulu kalimat yang termasuk kepada claim. Memang ya benar kalimat ketiga yang dikasih warna berbeda oleh Putri memang termasuk kepada claim. Meskipun di sini tidak ada kosakata penggunaan kata may atau should atau yang sifatnya temporary statement. Temporary statement ini maksudnya pernyataan sementara atau wacana. Pernah dengar kata wacana? Pernah, Mister. Ya. Jadi kalau wacana sama seperti statement tapi yang tidak bersifat pasti, temporary. Jadi di sini kalimatnya many great novels that can be used in teaching English literature. Di sini many great novels ini kata great ini kan maknanya berbeda-beda. Ada di negara-negara tertentu, novel-novel tertentu bisa dianggap sebagai novel yang bagus. Kemudian, tapi di negara lain ada novel-novel yang justru dicekal dan tidak boleh beredar. Nah, jadi kata great novels ini, it's a very different depending on the context and the cultural situation where the novels were published. Contoh misalnya seperti novel, pernah dengar kata judul novel Ayat-Ayat Fitnah? Pernah dengar? Belum pernah, Mister. Oke. Okay. Ayat-Ayat Fitnah.
judul novelnya ayat-ayat itu di penulisnya atau saya lupa pula nama penulisnya, tapi kalau kalian searching judulnya itu di Indonesia dan di beberapa negara yang mayoritas Islam, novel tersebut dianggap sebagai novel yang merendahkan Islam, ayat-ayat fitnah. Tapi di negara-negara sekuler dan di negara-negara yang berpemikiran liberal, berpikiran bahwa itu hanya novel, tidak jadi masalah. Nah, jadi di sini yang saya maksudkan adalah di kalimat tersebut bisa menjadi great karena penilaian many great novels dan dalam mengajarkan English literature. Contoh misalnya kalau di Indonesia kita hanya bisa menggunakan novel-novel seperti Sanusi Panik, kemudian Habis Gelap Terbilang Terang yang karya Kartini, kemudian kita mengenal ada novel-novel yang berjudul seperti Langit Terbelah, di itu film ya. Banyak contoh novel-novel bahasa Indonesia yang bisa kita masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia. Pun demikian yang bahasa Inggris. Tapi ingat, remember, ini kalimat tersebut menjadi claim karena memang ada bagian yang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu konteks dan situasi di mana novel tersebut dipakai. Kalimat berikutnya yang ini, excuse me, we may decide, ini saya boldkan dulu sedikit, what is it? Nah ini, we may decide to say that a novel is useful to teach literature in any given language, English or bahasa Indonesia. Nah, we may decide ini berarti udah pasti dia adalah claim. Ini seperti sudah jelas, nggak perlu lagi saya jelaskan. Kemudian, one particular novel may express similar messages implicitly. Nah, ini tadi ada yang Putri kurang pas menyebutnya. Coba Putri sebut ini kosakatanya apa bunyinya? Ya, implicitly itu, Mister. Ya, apa bunyinya? Coba, silakan. Implicitly. Nah, baru saya sebut tadi kan. Nah, jadi yang benar itu adalah implicitly or explicitly. Nah, itu masih explicitly, bukan explicitly, bukan itu bunyinya. Bunyinya adalah explicitly, pakai kata sit di situ. Ya, explicitly. Explicit. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar pronunciation di dalam bahasa Inggris ada namanya nada tinggi, nada rendah, misalnya seperti how are you. Gak bisa seperti ini how are you, how do you do, what is your name, where do you live, my name is John. Itu datar, nggak ada, bahasa Inggris nggak seperti itu. Jadi my name is John. Seperti my name, jadi ada intonasi di situ. Nah, ada kalau di bahasa Minangkabau kan ada intonasi juga bahasa Minang. Contoh misalnya tu kabaah, kamanyo dengan kamainyo, kamanyo. Nah, jadi nada itu yang menentukan makna saat kita berbicara. Ada contoh misalnya bahasa Minang kata lai jaleh misalnya. Saya sudah ketemu dia bilang seperti ini, lai jaleh, dengan lai jaleh tuh. Nah, jadi saya mendengar itu kan, oh ini maknanya beda ternyata. Nah, sama seperti bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi balik ke sini, ini bunyinya adalah implicitly, explicitly, gitu ya. Jadi bukan implicitly atau explicitly, bukan. Ya, ini kalimat ini termasuk ke dalam claim karena memang dia menggunakan kosakata may express similar messages. Betul, ini ya may. Jadi itu artinya sebuah novel tertentu berkemungkinan mengekspresikan pesan-pesan yang sama secara implisit atau eksplisit kepada pembaca atau pendengar tertentu, atau bisa juga mengekspresikan pesan-pesan yang berbeda-beda kepada para pembaca
tergantung kepada di mana novel tersebut dibaca dan bagaimana novel tersebut diinterpretasi. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya seperti kalau kalian pergi ke Gramedia atau ke toko buku, kan ada novel-novel, short story, kalau yang hobi baca komik, baca novel, itu akan menemukan novel itu punya berbagai macam cara kita melihat. Makanya kalau seorang penulis, ini kan reading, ketika kita memposisikan sebagai pembaca, ini kan yang kalian lihat ini kan sebenarnya hanya kumpulan dari kata-kata, kan? Nih, hanya kumpulan dari kata-kata, tapi ketika kata-kata ini disusun menjadi kalimat, kalimat disusun menjadi paragraf, paragraf disusun menjadi sebuah esai atau teks, maka di situ menjadi ada pesan yang disampaikan oleh penulis. Oke. Okay. Nah, masih di sini, so let me try to read this for you. Meskipun saya bukan native speaker of English, but at least I try to give you examples. Literary works as objects of literature have novel, poetry, and short stories as forms of literary works. The novel provides a great advantage to teaching and learning English. Many great novels that can be used in teaching English literature. A novel can present cultures of the world, such as how people perceive the notion of fiction and non-fiction. Ini sudah, berarti nanti sudah tahu ya, fiksi dengan non-fiksi. Kalau kalian belajar skripsi itu non-fiksi. Kalau akademik, non-fiksi. Kalau fiksi, berarti seperti novel, cerpen, dan puisi seperti itu. Kemudian, tadi ada beberapa sudah betul. Ini attitudes, and values. Jadi, ini bunyinya adalah values, bukan value. Value, ini. Value. All forms of written works, including literary works, should have an obvious meaning delivered so that the message can be understood well. Jadi ini katanya menggunakan, karena kenapa saya membahas ini, ketika nanti kalian menjadi guru bahasa Inggris di tingkat SD, SMP, SMA, akan menggunakan teks-teks yang berbau naratif dan yang berbau spoof misalnya. Kemudian yang bukan berbau sih, itu salah pengucapan, yang dalam bentuk naratif atau spoof atau kemudian bisa juga seperti folktale, cerita anak-anak, hortatori, seperti itu. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, when you use that, you need to understand how to implement, di sini katanya ini, before reading an English literary text, should an Indonesian EFL student understand English cultures without traveling to English-speaking countries in the world? Katanya seperti itu. Ya. Jadi sebelum belajar teks bahasa Inggris, seorang pelajar Indonesia harus memahami budaya Inggris, memahami budaya Inggris ya, bukan menjadi orang Inggris. Okay, so that's the first one. Nah, sekarang kita masuk ke bagiannya Rahmat Hidayat. Rahmat tadi sudah membacakan, tadi ada kosakata yang saya tangkap yang kurang pas, yaitu di sini. Coba Rahmat baca yang ini. Bagian yang ini. Bisa Rahmat lihat? Maaf, Mister. Di tempat saya jaringan kurang stabil, Mister. Jadi semuanya hitam. Oh, semuanya hitam. Wow. Okay. Sekarang sudah bisa dilihat. Sekarang sudah bisa dilihat apanya. Belum, Mister. Belum. Belum. Kalau Putri tadi bisa melihat. Kalau Putri tadi bisa melihatnya, Putri?
Okay. Yang ya kenapa? Bisa, kalau bisa Putri bisa ya. Oke. Okay. Baik, kalau gitu saya bacakan aja kalau punyanya ini Rahmat Hidayat enggak jelas. Ini benar, kalimat pertama adalah kalimat claim. Nih katanya ya. A true story of a social figure can be made into an interesting novel. Ini maksudnya true story ini berarti kisah hidup, pengalaman hidup tokoh sosial yang asli bisa can be made into an interesting novel, bisa dibuat menjadi sebuah novel yang menarik. Ya memang betul, tapi tidak semua yang dibuat menjadi novel menjadi interesting novel. Justru bisa menjadi novel yang picisan misalnya, atau ini menjadi novel yang inspiratif. Could be. Furthermore, teaching novels can be done by teaching famous novels that have genuine importance and let your readers know how and why. Ini kutipan. Fiction as a form of a narrative text is very much different from an autobiography that is written by using other names for characters in it. Ini katanya fiksi sebagai bentuk dari sebuah teks naratif berbeda dari sebuah autobiografi yang ditulis dengan menggunakan nama-nama lainnya untuk karakter-karakter yang ada di dalam fiksi tersebut. Jadi itu disebut sebagai fiksi. Despite students will read novels in their literature classroom, they have the right to know the reasons why novels of such. Ini jadi bacaannya adalah such and such exist. Nah, jadi Rahmat menyebutnya adalah such. Novels of such and such exist. Nah, jadi bunyinya bukan such tapi such. Such and such exist in the classroom to be read and studied. Kemudian ini juga yang terakhir. In other words, equipping students to know the frame of learning material before the learning process starts within a semester is beneficial for the students. Nah, ini juga menjadi kalimat yang berbentuk claim. Yang terakhir ini. Betul, tadi Rahmat mengatakan kalimat pertama adalah claim, betul. Kemudian, okay. Ini juga claim. Equipping students to know the frame of learning material. Equipping ini maksudnya melengkapi atau memberikan persiapan atau peralatan kepada mahasiswa untuk mengenal frame of learning material. Ini maksudnya frame ini kerangka materi pembelajaran. Mahasiswa ini mau belajar apa, kemudian batasannya seperti apa gitu ya. Sebelum proses pembelajaran dimulai dalam semester, within a semester, sangat bermanfaat bagi siswa. Nah, ini perlu ditindaklanjuti juga. Ini baru claim. Nah, tidak ada data di sini ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk bagian punyanya Hengki. Okay, Hengki ini kebetulan nggak datang, nggak online. Berarti let me read this for all of you. The key to comprehending the essential aspects of literature is the word. Additionally, teaching novels can be done by teaching in a very friendly manner and introduce and explain new vocabulary in context before students use it formally in text. Every word in every sentence has different ways of meanings attached to them. My ultimate feedback toward the English classroom is that this type of class provides freedom of expression in using language within the artistic and sophisticated mode and style. The last way to teach novel is to always offer flexible alternative tasks and involve students in the novel reading process. Ali Jadeh, 2011. It might be true to say that reading for some students is a boring activity, but process the teacher and instructor are creative.
The activity of reading literary works can be an everlasting experience for both sides, the teacher and the students. Pedagogical circumstances on how literary works are taught in the classroom must adhere to the notion of these questions as examples. Who are my students? Where do they come from? What are they looking for in my literature class? In what way should I teach these students? The motion that ESL students teaches, whether in ESL or mainstream writing classroom, should be cognizant of, sensitive to, and able to deal positively and effectively with their students' social, cultural, rhetorical, and linguistic differences. So far, 1997, page 217. We should respect what our students write about literary works in our literature classroom. Otherwise, we might block the channel for them to be critical thinkers in the future. Okay, so I have finished reading that for all of you. Sudah saya bacakan teksnya. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian ini yang termasuk menjadi claim adalah, nah ini, my ultimate feedback toward, nah ini termasuk ke dalam a claim, my ultimate feedback toward English literature classroom ini. Kenapa pakai ini menjadi claim? Karena ada kata my. Jadi itu sebabnya ketika nanti kalian menulis skripsi atau academic writing for that matter, you need to remember that the use of I, my, kemudian me atau mine, kalau bisa itu dihindari. Karena kenapa? Karena nanti terkesan subjektif. Subjektif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menulis hanya berdasarkan sudut pandang kita saja yang belum tentu dipahami dan diakui oleh orang lain. Nah, kan sama seperti dengan opini atau klaim. Sekalipun pernyataan kita benar, nah ini kebenaran. Namun tentu jatuhnya kepada klaim. Nah, freedom of expression ini maksudnya kebebasan di dalam berekspresi dalam menggunakan bahasa dalam kaitannya secara modenya adalah artistik dan sophisticated. Sophisticated ini maksudnya lebih abstrak dan rumit tapi menarik, serta style atau gayanya yang artistik. Pernah lihat nggak kalian kalau misalnya jalan ke sebuah saya pernah di dekat ini ya, di dekat Purus itu ada dinding-dinding jembatan di bawah-bawah itu saya lihat ada tulisan graffiti, dan anak-anak SMA, STM yang milenial kadang-kadang kan suka coret-coret dinding, gambar. Itu sebenarnya adalah freedom of expression, tapi medianya mungkin dalam bentuk artistik. Artistik. Ya, kalau bagi saya pribadi sih nggak masalah kalau mencoret-coret dinding, kemudian bikin gambar, nggak apa-apa, asalkan menarik dan pesannya bagus. Jangan yang berbau vulgar atau berbau kekerasan dan berbau mesum, nggak boleh, itu dihindari. Sophisticated mode and style. Dan lebih lanjut, kita lihat yang menjadi kalimat claim ini. Ini juga claim. Ya, kenapa claim? Karena menggunakan kata it might be true to say that. Nah, jadi ketika kalian nanti menulis academic writing, kalimat seperti ini namanya assertion. Assertion ini sama seperti kita menyampaikan sesuatu, tapi kita assert. Assert ini kalau dibawa ke bahasa Indonesia sama seperti, ya boleh kita katakan bahwa, dapat kita simpulkan bahwa, nah itu dinamakan dengan assertion. Jadi kalau misalnya ketika kita berdiskusi sama orang-orang, kemudian dan pada akhirnya kita bikin kesimpulan, jadi yang mau saya bilang adalah seperti itu. Ya. Ini juga termasuk kepada claim.
Kemudian pedagogical circumstances on how must a dare. Nah, kalau ada kalimat must seperti ini, must a dare, must a dare seperti itu, berarti ini artinya adalah kalimat order. Kita diajak lalu kita diperintahkan untuk itu. Must itu pasti, kalau dalam hukum Islam namanya fardu kifayah. Mana yang penting, fardu ain atau fardu kifayah? Ayo, siapa yang masih ingat? Fardu ain atau fardu kifayah? Ayo. Mana yang lebih penting, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Betul. Nah, ini sama seperti fardu ain kalau ada kata mas. Kemudian ini juga kalau penggunaan kata should respect, ini berarti menandakan dia kalimat persuasif. Should, sama seperti sebaiknya, seyogianya, kemudian sepantasnya, seperti itu. Artinya kita tidak dipaksa untuk melakukannya, tapi kalau kita lakukan maka itu yang terbaik. Nah, berarti should-nya. Okay. Alright, so you have seen some of the words, how to pronounce them, bagaimana cara melafazkannya dalam bahasa Inggris. Putri juga sudah menjelaskan tadi. Nah, nanti habis ini ada beberapa file yang mau saya perlihatkan. Ini ada beberapa jenis teks secara umum sebelum kita masuk ke UTS minggu depan. Jadi ini mana dia? Oh ya. Alright. Ada pertanyaan sampai di sini tentang ini? Berarti kita telah menutup bagian sesi claim untuk semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Minggu depan berarti kita akan fokus ke tentang minggu depan kita UTS. Minggu berikutnya adalah tentang kita belajar tentang fakta lagi ya. Fact. Coba saya lihat di sini. Oh iya, fakta. Fact. Okay. Ini mau saya buka ini tentang claim. Nah, kira-kira ini saya mau nanya untuk besok itu, untuk UTS. UTS kita bagusnya secara online. Online seperti ini di kelas langsung saya record atau saya kirim linknya ke grup dan kalian kerjakan di rumah tapi dengan batas waktu. Kirim link. Berarti gini, kalau kirim link, berarti nanti nggak ada istilah nggak tahu, baru dapat informasi, ya. Karena nanti kalau sistem UTS itu seperti ini, saya kirimkan mungkin jam 10:30 atau jam 10. Jangan diisi dulu. Jadi nanti ketika jam ketika kalian mengakses itu langsung tersimpan dan jam terakhir untuk submit adalah jam 12:30 minggu depan. Jadi ada sekitar 10 soal itu reading semuanya nanti 5 ABC, 5 dalam bentuk ujian tulisan lalu nanti dikirimkan. Oke. Kalau yang tugas speakingnya kan sudah ini presentasi. Listening-nya juga sudah. Nah, berarti UTS-nya nanti kita dalam bentuk tes seperti itu, ya, online.
Okay, saya coba presentasikan. Let me see, try. Nah, ini ada beberapa different types of text. Okay. Ini agak loading sana ya. Videonya agak loading. Ini dia. Apakah bisa dilihat? Bisa. Okay, good. Ini saya ambil dari sumber Skillswise. Judulnya adalah Understanding Different Types of Text. Ini, a text can come in any form and be any kind of writing. Letters, adverts, user guides, emails, postcards, notes, and magazine articles are all different types of text. Jadi ini tipe-tipe text ya. Bukan genre, tapi tipe text. Apa saja tipe text? Satu katanya, contoh. An advert, ini apa ini? Advert, pernah dengar? Advert adalah iklan. Advert is written to persuade you to buy something. Misalnya, kalian lihat di billboard, kalau di bandara, nanti pas masuk bandara, ada tulisan-tulisan di billboard, seperti itu, ada gambar-gambar, makanan, kemudian barang-barang, atau Maxim, atau GoCar, Gojek, itu semuanya adalah advert. Jadi, advert ini ditulis untuk persuade you to buy something. Jadi, apapun yang sampai ke kalian berupa tulisan maupun audio, video, tapi membuat kalian itu ingin membeli sesuatu dari situ, berarti itu adalah advert atau iklan. Yang kedua, jenis teks berikutnya adalah a user guide is instructive and is written to tell you how to use something, such as a video recorder or washing machine. User guide, contohnya kalau di tempat saya ini apa ya? Misalnya contohnya ini misalnya. Ini saya punya ini tempat laptop. Biasanya ini saya beli online. Jadi mereka kasih ini semacam user guideline seperti ini. Nih. Ya, jadi ada gambar bagaimana cara menggunakan untuk laptop. Tapi ini bahasanya ada dua ini. Bahasa Mandarin, bahasa Mandarin lama dan bahasa Inggris. Berarti ini hanya dijual di luar Indonesia. Nah, jadi kita sudah masuk ke perdagangan bebas internasional ya. Buktinya Lazada ini. Endorse Lazada. Kemudian contoh lainnya yang ketiga adalah formal business letter might be written to inform you about school dates. Ini contohnya pernah lihat mading di jurusan? Belum, masih di rumah ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya nanti kalian sudah ke kampus, perhatikan mading kampus itu semuanya sumber informasi. Nah, sekarang mading kampus tidak hanya berupa mading yang di dinding, tapi juga MAWA sekarang namanya. MAWA itu majalah WhatsApp. Kalau mading, majalah dinding. Sekarang MAWA, majalah WhatsApp. Jadi, kalau di zaman saya dulu ditanya, apa nomor HP? Nomor HP-nya ini. Dah, sampai di situ aja pertanyaannya. Nah, kalau sekarang, ada nomor WA. Kenapa kok berubah jadi nomor WA? Yang benar itu kan nomor HP. Nah, jadi kita itu, kalau saya perhatikan, generasi paling mudah untuk di-tiktoki sama hal-hal baru. Kalau orang WA, kita WA juga. Terus saya tanya, kenapa kamu pakai WA? Kalau nelponnya gratis. Kalau SMS gratis. Iya, gratis. Tapi kita bayar pakai paket, kan? Nah, itu contohnya. Jadi, a formal business letter. Ini surat bisnis yang formal. Mungkin ditulis untuk menginformasikan Anda tentang misalnya tanggal sekolah, misalnya mahasiswa yang terdaftar BP 2020. Segera melakukan proses ini kan, pada tanggal ini dan deadline-nya tanggal sekian. Itu disebut dengan formal business letter. Dan yang terakhir,
Personal letter might be written by a friend describing a holiday. Ini personal letter ini surat personal atau surat pribadi yang sifatnya personal. Jadi tidak kurang serius, kurang resmi. Ini contoh beberapa different types of text. Jadi kotak reading ini kan memang saya arahkan ke academic reading, tapi harus dipahami juga bahwa di luar dari academic reading, kalian juga akan bertemu dengan berbagai macam tipe-tipe teks. Paling sederhananya adalah pesan WhatsApp. Saya pernah agak ini, dia ngetik pesan atau SMS-nya pakai bahasa yang dipotong-potong. Misalnya kalau jangan JG atau JGN misalnya. Nah itu saya paling, nggak cocok kalau saya bahasa seperti itu. Kalau saya lebih suka yang jelas, misalnya jangan, kalau tidak berarti tidak, T-I-D-A-K, jelas. Nah, ada yang disingkat-singkat seperti itu berarti ya biasanya usianya antara 28 tahun sampai ke bawah. Kalau saya udah generasi tua, udah 36 tahun ke atas, bahasanya udah nggak seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan, itu contohnya pesan yang di dalam WhatsApp. Ya. Oke. Jadi macam-macam jenis teks, surat di dalam perjalanan lihat baliho itu juga teks. Di TV ada iklan itu juga teks. Beli barang, semua barang ada teks. Nah, misalnya ini punya saya nih. Ini saya paling suka ini Herborist misalnya. Herborist aromaterapi. Ini ada teksnya juga nih, ada namanya. Nah, jadi HP ada namanya, semua barang di sekitar kita ada nama. Jadi manusia itu memang paling suka memberi nama. Contoh, waktu kecil ada teman kulitnya agak gelap dipanggil Taliang misalnya. Atau dia gemuk dipanggil Gapu Berayi. Nah itu, jadi itu contohnya. Kalau dia kurus dipanggil Tonggal Listrik. Padahal kan nama, dia punya nama. Misalnya namanya si John. Atau kalau cewek namanya si Susanti. Dipanggil Susus. Nah, macam-macam kan. Nah, that's very interesting, very exciting. Itu contoh bukti bahasa memang ada di sekitar kita. Jadi kalau memang kita... Tuh, terdengarkan bunyi ayam seperti itu, ada artinya nggak kira-kira? Nggak ada. Ada artinya kalau ayam berkotek-kotek begitu? Nggak ada. Nah, sama artinya kalau saya gini, kalau ketemu sama orang yang ngomong banyak tapi nggak ada artinya, sama bunyinya bagi saya seperti itu. Ayam berkotek, nggak ada isinya. Nah, jadi itu yang membedakan kita sama binatang. Kita punya bahasa, kita gunakan bahasa sebaik mungkin. Dan salah satunya untuk mahasiswa ini kalian, kemanapun pergi bahasa itu ada. Nah, jadi pergi ke daerah Pasaman, Pariaman, Bukit Tinggi, explore di jalan-jalan, perhatikan bagaimana orang berkomunikasi. Kalau misalnya pergi ke ini beli makanan buah tangan, kue daka-daka yang 88 misalnya, pinukui, panyara, macam-macam, itu ada bahasa di situ. Semuanya ada bahasa. Pinukui beda dengan lape misalnya. Siapa yang ngasih nama lape pertama kali? Pinukui, siapa yang ngasih nama Pinukui? Macam-macam kan? Jadi it's very interesting. Jadi selain kita belajar bahasa Inggris, memahami reading, we also need to understand how our own language Minangkabau was shaped like this. Kalau bahasa Minangkabau, bahasa oral yang ditransfer dalam bentuk tulisan. Dan jadi jangan heran, orang Minang lebih suka ngobrol, lebih suka mengice dibandingkan dengan orang-orang dari kultur tulisan. Seperti misalnya ketemu dengan orang dari Jerman, atau dari Jepang, atau dari
Amerika misalnya, mereka kultur budaya mereka itu budaya menulis. Kalau makanya jangan heran kalau misalnya nanti kalian, ini salah satu contoh reading skill adalah, saya pernah perhatikan Native Americans yang berkunjung ke Kota Padang, mereka cukup diberikan aja peta, informasinya jelas di situ, mereka kan cari sendiri. Kecuali kalau mentok stuck baru ini minta tolong ke petugas segala macam. Nah, makanya mereka nggak ada istilah study tour ke Padang gitu, study tour ke sana nggak ada. Yang ada itu kita dari Indonesia atau dari luar negeri. Kenapa? Karena kultur kita adalah kultur lisan, ngomong, oral. Makanya kita perlu guide, perlu orang yang tahu di situ. Orang yang nggak pernah traveling biasanya kan seperti itu. Nah itu contoh dari reading. Ya, so meskipun reading skill basically dipelajari dalam kelas, but at least I want you to see that having an ability to read well is very good for you. Jadi kemampuan membaca itu sangat bermanfaat buat kalian, gak hanya di kelas, tapi juga kemanapun pergi di seluruh dunia. Kalau ke Jepang, bagaimana cara membaca informasi di Jepang tanpa paham bahasa Jepang? Kita gak kira-kira. Kita gak bisa bahasa Jepang, tapi kita menggunakan bahasa Jepang. Bisa gak kira-kira? Bisa gak? Gak bisa ya? Kalau kita ke Arab Saudi tanpa paham bahasa Arab, masih bisa nggak berkomunikasi dengan orang Arab? Nggak bisa. Ya? Masih bisa, tapi banyak terjadi misunderstanding, banyak terjadi kesalahpahaman kalau kita tidak memahami bahasa orang yang negaranya kita kunjungi. So that's basically is, okay. Alright, I think it's bentar, ini ada chat. Apa kata ini? Oh, jaringan kabel. Baik. Ini sebentar lagi akan saya share link ke absensi. Nah, before I close our meeting today, pertanyaan saya satu ini. Dari pembahasan artikel yang sudah kita bahas sebelumnya itu, kenapa penting kita memahami claim? Siapa yang mau jawab? Pernah nggak misalnya kalian belajar sesuatu, kenapa sih harus belajar itu? Gitu. Misalnya belajar fikih, kenapa sih belajar fikih, untuk apa? Atau kalau sholat, kenapa sih kita harus sholat? Jadi kalau nggak tahu ya, karena when I was a student, ketika saya masih menjadi pelajar, saya tipikal siswa yang banyak nanya. Jadi guru saya tuh bawaannya kesal terus. Saya bilang, kenapa sih Bu kita belajar itu? Untuk apa sih kita belajar itu? Terus itu apa maksudnya? Kenapa? Why? Nah itu kita berpikir kritis seperti itu. Makanya anak-anak usia 5 tahun ke bawah yang baru pandai ngomong, biasanya otaknya jenius, cerdas. Banyak nanya, ini apa, itu kenapa? Ini kenapa? Nah sekarang saya coba nih, setelah belajar tentang claim, kira-kira apa sih pentingnya kita memahami tentang claim di dalam teks? Ayo. Tidak mudah percaya dengan satu kalimat, Mister. Tidak mudah percaya. Oke. Okay. Ada lagi? Dulu ya. Gitu. Apa? Dulu. Supaya. Supaya apa? Sherina mau coba? Baik, Mister. Supaya kita tahu mana kalimat itu yang sudah pasti kebenarannya dan mana kalimat itu yang masih berupa anggapan seseorang gitu. Karena klaim itu kan semacam kayak anggapan yang belum pasti. Terus ajakan kayak pendapat dia misalnya gini, Mister.
satu produk misalnya di facial wash misalkan. Nah, di facial wash itu pasti belakangnya kan ada klaimnya tuh, misalnya bisa membersihkan wajah, terus menghilangkan kotoran. Nah, sebagian yang cocok dengan facial wash tersebut pasti dia merasa, oh iya memang benar gitu. Sementara yang tidak cocok pasti dia bilang, mana bisa ini, gitu-gitulah mister. Oke. Jadi ada kalimat Sherina yang benar tadi itu, bahwa kenapa kita perlu memahami klaim, karena pada tataran kita berkomunikasi dan menggunakan bahasa, kita harus bisa membedakan mana kebenaran yang disampaikan di dalam teks dengan pernyataan yang dari sifatnya pribadi atau opini, sekalipun itu benar. Ya, benar di konteks kita belum tentu benar di konteks yang lain. Misalnya seperti ini contoh, saya pernah dari kecil saya tidak pernah minum bir, contoh ya, minum bir, kemudian makan kue yang manis-manis, jadi terkesan seperti anak ABG yang rumahan, terus lembut, terus lunak, nggak pernah minum bir, nggak pernah merokok, nggak pernah keluyuran. Nah, suatu hari bertemu dengan teman-teman yang besar di lingkungan agak keras. Ya. Kenapa saya bilang teman-teman? Karena ya saya basically suka berteman dengan siapa aja, terserah orangnya seperti itu. So, saya perhatikan, ternyata dia minum bir. Kemudian, bir kan haram, dilarang di agama. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu minum bir? Kenapa sih kamu ngerokok? Kenapa sih kamu suka begadang? Ternyata dia berasal dari lingkungan kampung yang dia harus pergi kerja membabat hutan, pohon karet, kemudian sawit, kemudian harus membersihkan beberapa tempat peternakan yang katanya menguras fisik. Dan malam-malam itu kadang-kadang mereka harus tidur di hutan, di dalam itu. Dan I never experienced that. Saya nggak pernah merasakan tidur di hutan, nggak pernah tidur di tempat dingin, nggak pernah. Jadi itu saya bilang gini, kenapa nggak bawa tahajud aja? Kenapa nggak bawa ini? Apa kayak gitu selain ini? Berarti ternyata itu faktor dari pergaulan dan juga faktor anak muda. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika saya bilang nggak boleh minum ini, nggak boleh itu semacam. Tapi ketika saya mencoba memahami latar dia kenapa dia sampai di situ, oke. That makes sense. Tapi perlahan-lahan harus kita berikan pengertian bahwa antara meminum bir dengan tidak meminum bir, lebih baik tidak meminum bir. Lalu saya bandingkan. Terus saya selfie sama dia, saya selfie. Duduk saya sama temannya, saya selfie. Itu saya bilang, mana wajahnya yang lebih tua? Lu atau gua? Gua nggak ada minum bir, gua nggak ada ngerokok, nggak ada begadang. Nah, coba wajah lu keras. Nah, jadi persuasifnya itu seperti itu, kekuatan bahasa adalah seperti itu, sekeras-kerasnya sifat manusia kalau dibawa secara baik, secara santun, secara lunak, pasti hatinya akan menerima. Tapi kalau sekeras-keras apapun, kalau dibawa keras ya lebih keras lah, ya selunak-lunak apapun orang. So it's just a matter of seni dalam kita menggunakan bahasa. Ya, jadi nanti ketika kalian jadi guru, misalnya perempuan, jangan terlalu tampil feminim. Ingat, kita punya siswa laki-laki. Nah, kenapa feminim itu maksudnya gini, pakai parfum 1 meter tercium, misalnya sepatu high heels, pakai soft lens, pakai bulu mata anti badai misalnya, atau jilbab menor, gak usah, jangan. Tampil sederhana tapi berwibawa jadi guru kalau yang wanita. Nah, kalau guru yang bapak-bapak misalnya, tampillah
netral dalam artian tidak terlalu dalam tanda kutip menunjukkan maskulinitas karena punya siswi perempuan. Nanti cara memandangnya berbeda. Jadi you have to, itu juga teks itu ya. It's very interesting. Jadi sangat luas pembicaraan kita selain claim. Materinya saya rasa sudah cukup sampai di sana. Kemudian satu lagi, kenapa kita belajar claim? Selain kalian tahu bahwa di dalam teks tersebut ada statement-statement yang perlu dikaji dan ditinjau ulang, tapi jangan masukkan claim ke dalam konteks pembicaraan tentang agama misalnya atau filsafat. Kenapa? Karena yang namanya, maaf, kalau namanya agama, itu yang dibutuhkan adalah kajian secara metaforis atau analogis. Ini misalnya begini, for example, nama ketika kita mau ngaji itu apa yang kita sebut? Apa? Sebelum ngaji apa yang kita sebut? Tak. Tak taus ya. Taus ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonir. Kenapa itu yang disebut? Pernah mikir enggak kenapa sih sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Kenapa enggak kalimatnya seperti ini? Karena ya. Silakan. Siapa yang mau berbagi ilmu? Ini coba mudah-mudahan bermanfaat juga nanti buat yang mendengarkan ya. Kenapa? Ayo. Karena kenapa? Karena apa? Karena di dalam gimana ya bilangnya tuh? Kalau sebelum baca Al-Quran misalnya kita disuruh baca ta'awuz. Setahu Sherina itu karena kan artinya itu aku berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk karena syaitan itu menggoda manusia setiap saat, terus apalagi manusia itu ingin melakukan kebaikan, jadi godaan itu semakin besar gitu. Jadi langkah baiknya membaca ta'awuz sebelum baca Al-Quran. Tetapi lebih dari itu sering dengar segala sesuatu, misal bukan hanya ta'awuz aja seperti bismillah, setiap kita melakukan sesuatu itu setiap apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah gitu. Ibaratnya kayak gitu, Mister. Oke. Good. Very smart. Jadi supaya ini ya, supaya ketika kita nanti beribadah atau melakukan ibadah itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak ada dorongan di diri kita atau di hati kita untuk pertama riya, dipuji oleh orang. Itu satu. Ya, jadi cukup hanya karena Allah aja. Enggak dipuji sama orang terserah, enggak usah. Enggak tahu orang, ya udah bodoh. Kita mau sholat, mau enggak berdoa, cukup Allah aja yang tahu. Kita mau ngasih uang, nolong orang siapa, cukup Allah aja yang tahu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Mau orang tahu, mau enggak, terserah. I don't care sifatnya ya. Jadi, nah, itu contoh sederhananya, kenapa auzubillah. Terus kalau bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, itu juga ada maknanya dalam di sana kalau dikaji itu. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Kita menemukan orang yang kasih sayang aja kita senang kan, sesama manusia aja dia kasih sayang, dia baik, dia perhatian, dia memberikan yang ini. Tapi kalau apalagi Tuhan, nah, itu. Oke, so sudah masuk ke ranah agama berarti saya. Baik, alright, I think I will send you link ke ini, ke absensi. Ini silakan diisi absen. Nanti kasih tahu di grup ya siapa aja yang nggak hadir hari ini. Oke, ini link ke absensi, silakan diisi. Oke, sudah saya kirimkan linknya.
kita sudah 12:14 sekarang. I will close the class if there is no question. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita selesai sampai di sana. Oke, minggu depan kita UTS. Berarti akan saya kirimkan linknya, waktunya hanya dari jam 11 sampai jam 12:30. Boleh, mau kalian di rumah buka kamus, boleh, silakan. Tapi mau diskusi sama teman, nggak masalah. Karena basically yang penting kalian paham, tahu apa yang dipelajari. Itu yang utama. Kalau berdiskusi sama teman, baca kamus, buka buku, itu hanya beberapa cara untuk menjawab soal. Tapi kalau nanti jawabannya salah kan juga rugi juga gitu. Okay, so that's for today. If there's no question, I will close the class. Linknya sudah bisa dibuka ya berarti ya? Link absensi? Sudah, okay. Alright, so the class is dismissed. Kelasnya saya bubar. Thank you for joining with me. Terima kasih sudah mau gabung. Dan kita akan ada kelas lagi minggu depan, hari Rabu, meeting ke-8. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.